HB3 jelang Lebaran Idul Fitri 1445 Hijriah, harga cabai merah di pasar tradisional Purwodadi, Arga Makmur, Bengkulu Utara, melejit ke harga Rp75.000 per kilogram. Dari harga 2 hari yang lalu masih dijual dengan harga Rp40.000 per kilogram. Harga tersebut untuk cabai merah yang didatangkan dari luar daerah. Sedangkan untuk harga cabai merah lokal masih sangat tinggi, yaitu mencapai Rp90.000 per kilogram. Safwan, salah seorang pedagang, mengatakan kenaikan harga cabai merah dari luar daerah terjadi lantaran mulai terbatasnya pasokan dari distributor menjelang libur Lebaran. Sementara untuk cabai lokal juga demikian, sedikitnya jumlah cabai merah yang didapat dari para petani. Dengan adanya kenaikan harga ini, Safwan mengaku terjadi penurunan daya beli masyarakat. Dari yang biasanya membeli 1 kg kini menurun menjadi 0,5 kg. Jual beli cek mana, Pak, kalau naik, Pak? Yalah, orang istilahnya tidak beli sekilo sih, hanya setengah setan. Ngurangi belinya, Pak, dia, ya? Nah, kalau cabai berapa, Pak, yang dari luar, Pak, sekilo ini? Itu 8,5. 7,5, ya? Payam. Berarti cabai yang naik, ya, Pak, ya? Cabai. Sementara itu untuk harga cabai jenis lain, yaitu cabai rawit setan dijual dengan harga Rp75.000 per kilogram dan cabai rawit setan di harga Rp60.000 per kilogram. Novan Al-Ghadri, RBTV, melaporkan.